Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali seperti biasanya di channel SAK Rival, penjualan senapan angin ya teman-teman, berlokasi di Kediri, Jawa Timur ya, penjualan senapan angin online ya teman-teman. Hari ini teman-teman sekalian, saya mau cek unit paketan senapan yang di order dari beberapa konsumen di seluruh Indonesia ya. Ini tinggal kirim semua unitnya, sudah kita packing rapi juga. Hari ini saya mau cek aja unit orderan dari beberapa konsumen ya. Hari ini ya, order SAK Rival di tanggal 24 bulan 7 2023 di hari Senin ya. Ini biasa sore hari ketika kita sudah selesai packing unit, dan sore ini juga paketan langsung saya kirim ke ekspedisi masing-masing ya. Langsung saja, menyingkat waktu ya, saya mau cek unit dari mulai sebelah kiri saya sampai yang paling ujung. Mungkin ada konsumen yang lagi nonton channel YouTube saya, mungkin beliaunya order unit yang ada di samping saya, dan hari ini ya saya infokan order hari ini, kita kirim juga hari ini. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya tulis ya, Bapak M. Fahru Rozi Murung Raya. Jadi ini beliau order unit Sanaji 2560 dengan OD laras 9 ya. Kalau Sanaji ada yang OD 8 sama OD 9, yang di order ini OD laras 9. Unitnya Sanaji Gejluk dari Blitar. Yang kedua masih berhubungan dengan Gejluk Sanaji ya. Ini atas nama Bapak Asir Munandar Lampung, Sanaji OD 1960 plus kopler. Ini Bapak Asir Munandar dari Lampung ya, unitnya sudah saya packing. Ini informasi yang saya dapatkan dari WhatsApp, ini adalah hadiah buat, hadiah dari istrinya ya. Oke, salam buat istri. Lanjut lagi, Sanaji lagi ya pengiriman hari ini, atas nama Bapak Hidayat Lismanto Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, OD 2560 unit Sanaji juga ya, sudah saya packing rapi ya. Lanjut lagi, itu tadi yang tiga dari luar Jawa, ini dari Jawa ya, kirim ke Magelang, atas nama Bapak Hamdani Magelang Jawa Tengah. Ini adalah unit PCP Ruger single warna hijau, pressure bisa nyampe 3000 PSI. Oke. Kita lanjut lagi, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ada order atas nama Bapak Sertu Noel Salkop, Sumatera Utara Padang Lawas, popor Sanaji. Jadi beliau ini order popor saja dari Sanaji ya, informasi yang saya dapatkan senapannya jatuh dan popornya patah, bisa order popor saja di SAK Rival, tetap kita bantu. Oke. Lanjut lagi, atas nama Bapak Rahel Nainggolan Tapanuli Tengah, unit bocap Predator 500 cc. Jadi ini adalah unit Predator 500cc bonus lengkap ya teman-teman, sudah saya packing rapi, dan ini adalah order Bapak Rahel Nainggolan yang kedua kalinya. Kita lanjut lagi, wah ini agak berat ini unitnya. Ini atas nama Bapak Awaludin Penukal Abab, ordernya unit senapan full PCP ya dari VMG OD 27 Monel dengan panjang laras 65. Lanjut ada laser hijau juga, tadi ada Mimis SJ 2 kotak ya, orderan dari Bapak Waludin berangkat hari ini. Oke, kita lanjut lagi, atas nama Bapak Yogi Saputra Pasaman Barat, Predator Mini OD 38. Ini adalah isinya paket unit Predator Mini OD 38 bonus lengkap ya, ada
magazin, mimis tes, peredam, sama tali sandang ya, tanpa tas kalau untuk predator mini. Atas nama Bapak Kori di Palembang, ini unitnya River Mini Lipat. Ya, ini jenis senapan nuklik ya, dari River. Yang terakhir, orderan dari Tokopedia, Bapak Eko Susilo Tangerang, unitnya Innova Mini ya, teman-teman. Oke, para pecinta senapan angin, yang setia nonton channel SAK Rifle ya, itu tadi video cek unit orderan di SAK Rifle tanggal 24 bulan 7 2023 hari Senin ya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi para konsumen yang telah memberikan amanah order unit di SAK Rifle ya. Saya ucapkan terima kasih, hari ini paket langsung saya kirim ke ekspedisi masing-masing. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin order di SAK Rifle, monggo. Mungkin ada yang cari unit seperti senapan Evolution, Gejluk, PCP, senapan Uflik, Predator, Bucap, dan lain-lain. Kami menyediakan unit tersebut. Sampai di sini dulu ulasan saya tentang cek unit paket pengiriman hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.